jadi kita akan hapuskan tempat-tempat ni. Ini semua tempat kesyirikan. Yang mana kita tak boleh tengok tuan. Assalamualaikum tuan. Hari ini alhamdulillah tuan, sini ada satu tempat kawasan yang mana selalu orang buat pemujaan. Dan memang tempat ni tak apa cantik lah. Ni saya baru lalu ni. Jadi kita nak hapuskan tempat-tempat yang ada berunsurkan kesyirikan. Jadi insyaAllah, jom. Lalu mereka buat benda yang kurafat lah banyak. Jadi kita nak cuba bersihkan. Ni lah tuan-tuan lah. Haa, jadi banyak benda suruh kat dengan pool ni. Jadi ada di sini tempat-tempat yang mereka buat benda kurafat lah. Dari sini memang ada penjaga dia tuan-tuan. No? Penjaga dia dengar bunyi. Penjaga dia sini bukan Islam lah. Jadi kita akan hapuskan tempat-tempat ni. Ini semua tempat kesyirikan yang mana kita tak boleh tengok tuan. No? Kita akan cegah tempat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Wahai jin-jin syaitan iblis yang berada di sini, janganlah kamu cuba-cuba menyesatkan manusia. Baca kursi.
مثل ذي شعيب إلا بإني عنه ما بين أيديه وما خلفه وما يحيط بالشيء من علمه إلا بما شاء وسع له في السماوات والأرض ولا يؤوده غشهما وهو العلي العظيم. Habis. Clear. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Okey. InsyaAllah lah. Hati-hati sikit. Saya nak beritahu kepada siapa yang mandu malam, lebih kurang di kawasan sini, memang di sini memang selalu orang buat pemujaan lah. Contoh pemujaan nombor ekor dan lain-lain lagi. Jadi alhamdulillah hari ni kita dah hapuskan tempat-tempat macam ni semua. Dan kita tidak boleh biarkan semua benda ni akan bawa kepada kita kesyirikan pada Allah SWT. Ini tuan-tuan. Dan tempat ni memang ada penunggu dia. Jadi alhamdulillah kita dah baca, kita dah pecah. Kita bagi amaran kepada penunggu ni, jangan cuba-cuba mengajak manusia menjadi kesyirikan. Kita nak salahkan penunggu ni pun tak boleh, sebab panggil manusia lebih teruk ke setan. Kan? Sebab apa? Sebab tu apa? Nak syirik pada Allah Ta'ala. Kan? Alhamdulillah, itu sahaja tuan-tuan. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allah.